Besar bos. Ini alat kita bosku untuk najur. Ini ukurannya ini bos 5 meter 40 cm panjang ini bosku. Kita pakai leader, leadernya Relix Nusantara atau lebih tepatnya lah nilonnya, nilon Relix. Jadi caranya nanti kita tul-tul di depan situ bos. Nah, kalau ada ikannya berarti langsung nyambar ini bosku. Jadi mata kail kita pakai mata kail ini bosku, mata kail owner ini, owner bos. Ini tajam ini, harganya juga lumayan. Nomor 20 ini bosku, ownernya. Ini nomor 20. Oke bos, kita langsung proses rakit saja. Kita akan mengikat dengan simpul yang luar biasa. Begini aja bosku, simpel. Nah, begini bosku. Ini udah. Langsung kita putar begitu bosku. Bisa nanti sampai 10 kali terserah minat kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali aja cukup bosku. Setelah itu ujungnya kita tarik bos. Lihat hasilnya bosku. Cantik kan? Oke. Langsung kita tarik ke bawah bosku. Oke. Nah ini udah bosku. Ini juga bisa kita ikat di sini, bisa juga kita potong. Tapi untuk kali ini lebih baik kita potong aja bosku. Karena kalau boleh dibilang ini kuat juga. Nah. Ini Bang Yos bawa gunting juga. Mantap kan? Terus lanjut dulu bos. Oke bosku, kita langsung ambil umpannya. Ini umpannya kita bosku. Pakai kodok. Nih. Ini Bang Yos mancing tadi malam. Cari jam 12 malam. Nih. Jadi caranya nanti gampang bosku. Ini kita pakai dengan cara-cara yang tradisional, dengan cara-cara yang dulu yang diterapkan oleh zaman-zaman nenek moyang. Oke bos, kita ambil dulu. Jadi ini bosku umpannya kita hari ini. Cara kita memasangnya bosku, kita taruh di kepala dulu, di kepalanya persis bosku. Nah ini kan keras, kita taruh di ujungnya. Oke, ini kan sudah bos. Setelah itu, baru yang pahanya ini kita taruh kembali di sini. Di mata kailnya kita. Oke. Okay. Nah, tujuannya apa so bosku? Kalau disambar sama ikan, tidak langsung hilang umpan kita. Masih nyantol di sini bos. Oke okay, bos, kita coba dulu mainkan. Semoga ada sambaran. Besar bos, besar, bos, bosku, gede, mantap, langsung disambar bos, wah mantap ini,
jos gendos. Wuhui. Lanjut lagi bosku. Wah. Berhasil bos. Bosku. Berhasil. Kode masih utuh di atas. Mantap bos. Cair. Sekian lama. Jos gendos. Jadi kodonya itu ketinggalan di atas bosku. Nah, kan? Mantap. Namu ikannya bos. Ini juragannya Kesti begini bosku. Jadi saya beli juga ini karena mau belajar. Ini beliau sudah dapat babon 2 ekor ini bos. Nah, nih, nah, coba gerak-gerakan begitu aja bosku. Sambar nanti ikan itu kalau lewat. Nah, ini sudah senior ini bos. Nah, ini orang tua dari murid saya ini bosku, bapaknya Rafka. Jos memang ini beliau. Wah, panen ini bosku. Hasil sementara itu udah 2 ekor tapi gede-gede bos. Mata kail kita aja pakai owner bos. Uma, ah lihat bosku. Lah, ini baru aja bosku kita bahas udah di sambar dapat. Jos gendos ini bos. Best the best memang ini bosku. Aduh. Masuk lagi ke tempat bos. Masuk lagi. Ini bosku, lihat ini. 2 ekor babon. Lalalala. Ish, asli. Nah, ini bosku. Pakai kodok. Lempar lagi, bos. Jos. Itu yang disambar nanti, bosku. Kodok yang gerak-gerak itu. Jos. Oh, huma. Ini benar kan, bos. Nih. Baru saja dibahas. Sudah dihajar bosku. Ini. Jos gendos asli ini bos. Ini yang keberapa pak? Yang keempat ya? Asli bukan kaleng-kaleng ini. Padahal saya masih pasang umpan ini. Bapaknya sudah panen. Oke. Jos mantap. Ini masih pakai satu umpan ini malah. Satu umpan bisa sampai 10 kah bos. Bos. Asli ini bos. Jos. Lanjut bos. Mari saya lihat bos. Bapaknya mancing. Pak keluar itu pak. Dapat 20 ekoran gede-gede bos. Tapi sayang bosku. Ditaruh di bak. Akhirnya pada lompat. Masuk parit lagi. Berarti belum rezeki itu. Nah, itu bosku. Gak nyangkut pak ya. Istimewa ini bosku. Mantap. Mantap. Mantap bro. Cari bosku. Pak, mantap pak. Cair. Jos gendos. Casting asli nih bosku. Boy, cair lagi. Cair lagi bos. Cair lagi bosku, mantap. Mantap bos. Seru nih kalau begini bos.